Halo teman-teman, sebelum mulai jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya yang belum, biar nggak ketinggalan video kita setiap hari. Oke. Upin Ipin bikin kolam renang di rumah. Oke teman-teman, jadi Upin Ipin tuh pengen bikin kolam renang sendiri di rumah teman-teman. Jadi ya daripada ke Waterboom mending sendiri ya. Jadi di sini Upin Ipin baru saja beli rumah mewah sendiri teman-teman. Wah, Upin Ipin beli rumah mewah sendiri guys. Loh Ipin, lihat ini sepertinya di sini bagus deh kalau kita buat kolam renang. Oke teman-teman, kayaknya di sini bagus untuk bikin kolam renang teman-teman. Tuh, kita menemukan lokasinya. Wah, boleh juga tuh ide kamu, Aka. Jumlah kita buat kolam renang di sini, kata Ipin. Oke, Ipin menyarankan bikin kolam renangnya di sini teman-teman. Asik. Upin Ipin memutuskan untuk membuat kolam renang di rumahnya karena kita beli rumah mewah, nggak ada kolam renangnya. Jadi kita bikin kolam renang sendiri deh. Ya udah gak apa-apa ya. Nah, jadi juga kolam renangnya, jam kita cobain. Ipin, jam kita cobain. Oke teman-teman, kolam renangnya udah jadi, cepet banget ya. Perasaan baru dibuat tadi. Oke, cobain kolam renangnya. Oke, Ipin, awas kepleset kamu. Oke, seperti ini teman-teman kolam renangnya. Ipin bagus kan tuh. Awas kepleset, baru dibilang kepleset kamu. Seperti ini teman-teman tuh ya. Coba kita naik tangga. Tuh, ya maklum ya teman-teman, kolam renangnya kecil, maafkan aku ya teman-teman. Ya namanya juga buat sendiri ya, nggak nyuruh orang atau apa. Tuh, kita lagi mencobain kolam renang kita. Wah, asik punya kolam renang sendiri. Enak ya Ipin. Ada perosotannya, ada loncatannya, keren banget. Wah wah wah. Coba kita cobain satu-satu. Di sini tuh ada tempat untuk hiburannya kayak lompatan ini nih. Ya, lompatan segini cuma cetek ya. Wih, pure gitu doang. Coba yang lebih tinggi di sini. Coba setinggi apa sih, Bang? Awas jangan naik pohon, bukan pohon ya. Yang ini lebih tinggi ya, kayak Mr. Bean gitu. 3, 2, 1. Wih. Ya gitu doang. Oh udah, yang penting kita renang teman-teman. Tau gimana menurut kalian? Dari 1 sampai 10 nilainya berapa untuk kolam renang Upin Ipin teman-teman? Silahkan komen di bawah ya. Dan di sini ada tempat santainya, duduk-duduk ya. Ah, jangan dilompatin dong. Kita ke sini teman-teman. Ah, udah kelar renangnya. Kolam renangnya seru banget. Jom kita undang kawan-kawan kita yuk, kata Ipin. Oke teman-teman, biar rame kita undang kawan-kawan kita ya teman-teman. Biar seru guys, pasti seru ya. Betul tuh Ipin. Eh bentar, aku dapat SMS nih dari Ceku. Kenapa ya? Oke teman-teman, dapat SMS dari Ceku. Kenapa nih ada Ceku? Ceku, selamat ya Upin, ulangan kamu 100, kata Ceku. Lah kok 100? Padahal aku kan ngasal pas ujian kemarin. Hah? Waduh, dapat nilai 100 teman-teman. Wah, aku juga dapat 100 kak, padahal aku juga ngasal ujiannya. Aneh nih, kok bisa 100-100? Nah loh, kenapa nih? Apa kita lagi di prank sama Ceku? Yaudahlah, jom kita undang kawan-kawan ke sini buat nyobain kolam renang kita. Oke teman-teman, kita baru mau undang kawan-kawan, dapat telepon dari Ceku, katanya dapat nilai 100. Aduh, ada-ada aja ya. Let's go, kita langsung naik ke mobil kawan-kawan. Jom, 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 let's go. Mana-mana Ipin, let's go sini-sini. Kita langsung menuju ke rumah. Ke rumah siapa, ayo? Ke rumah Ipin lah, let's go, let's go. Ayo Ipin, 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 jom, jom, jom. Ipin mana? Nggak ada nih, no opa lagi jalan-jalan teman-teman, keren kan, asik. Oke, let's go kawan-kawan. Jadi hari ini kita akan pergi menuju ke rumah kawan-kawan kita kayak Mail, Esan, Susanti, Fizi. Oke, let's go. Oke, kita sampai guys. Upin dan Ipin pun mengundang kawan-kawannya. Oke, teman-teman kita mengundang kawan-kawannya guys. Pasti banyak banget nih orang yang pada hadir ya. Wah, mantap, mantap, mantap. Kita lihat kawan-kawan. Wah, jadi ini kolam renang di rumah kalian Upin Ipin. Keren banget. Aku suka, kata si Meme dan Mail dan Esan. Wah, Fizi nggak diajak. Kasian banget Fizi nggak diajak. Ya keren banget, bahkan kolam renangku kalah bagus, kata Esan. Kalah bagus teman-teman. Si Esan nih ngiri aja jadi orang ya. Makasih ya, hehehe. Yaudahlah, jomlah langsung aja kita main. Oke teman-teman, kita langsung main teman-teman. Kawan-kawan kita sudah menunggu, nggak sabar. Ayo kawan-kawan nih, kita tunjukkan teman-teman. Oke, nah di sini kita akan berenang nih. Nih sih mereka pacaran aja nih. Woi woi, berenang lah, jangan ngobrol-ngobrol. Di sini kan untuk renang bareng-bareng. Kalian gimana sih? Kita cobain tuh, ada air mancurnya tuh. Keren pastilah renang-renang gini-gini. Ayo kawan-kawan. Ah, masih Meme sama si Mail pacaran, males banget ya. Ah, males. Meme, Mail, sini.
Aduh, gimana sih? Ayo dong, no esen aja udah renang. Masa kalian gak mau renang? Gimana ya? Ya ampun, ya udah teman-teman. Esen-esen lihat nih, ada prosotan nih. Kalau enggak di sini, pala kamu biar dingin ya. Ada apa ini ya? Ember tumpahnya. Keren kan Esen? Pastinya. Let's go Esen ke atas sini. Udah. Nanti kamu masuk angin. Kamu nanti domelin bapak kamu kedinginan. Let's go Esen. Mereka pun puas main sampai sore hari. Oke teman-teman, puas main sampai sore hari teman-teman. Wah mantep banget ya guys. Keren. Wah tadi seru banget tuh Pinipin. Makasih ya udah biarin kita main di sini, kata Esen. Iya teman-teman. Makasih, kata Esen. Wah seru. Ya sama-sama. Aku juga sama Ipin juga seneng main bareng kalian. Wah makasih ya udah datang dan main bersama kita sampai malam. Oke main sampai malam ya teman-teman. Keren banget. Kalau begitu kami pulang dulu ya. Udah sore soalnya, takut diomelin bapak. Esen anak papi ya, takut domelin bapaknya dia teman-teman. Wah dasar Esen. Karena sudah sore mereka pun pulang ke rumah masing-masing teman-teman. Ya iyalah, masa menginap di rumah Upin Ipin sih, ada-ada aja mereka ya. Aduh. Keesokan harinya Upin Ipin sedang berjoget di depan kolam renangnya. Oke lagi joget. Tarik man, mantep. Tarik. Apaan sih? Upin, Ipin, main yuk. Oke teman-teman, Upin Ipin disamper, katanya disuruh main. Wah, kenapa nih? Wah, main yuk, main. Loh, itu suara kawan-kawan. Ipin, kita ke depan, kita dipanggil nih. Oke teman-teman, kita dipanggil nih kawan-kawan. Wah, kenapa nih ya? Oke, kita lihat ya. Apalagi, siapa yang manggil kita? Oke kita ke kawan-kawan Ipin, let's go. Itu siapa? Aduh kawan-kawan kita lagi ngapain, mau main lagi? Ya ampun. Ah mereka kesenangan mau main lagi guys. Halo kawan-kawan, lo kali kesini mau berenang lagi emangnya ya? Wah kayaknya mau berenang lagi deh, ya ampun. Iya Upin, kolam renang kalian tuh membawa keberuntungan. Aku seneng kok renang di kolam renang kamu. Setelah berenang dari kolam renang kamu, aku pulang dapat mobil. Eh nggak gitu dong, dapat mobil apaan? Emang di sini emang acara kuis. Dapat mobil si Esen. Sama aku juga setelah berenang dapat hadiah giveaway. Wah si Mail dapat giveaway teman-teman. Wah gimana dong ya? Wah pada dapat hadiah mereka guys. Jadi kolam renang kita bawa keberuntungan ya bagi kalian, kata Upin Ipin. Wah dapat keberuntungan dari renang di kita guys. Wah cukup terharu aku ya. Pantesan kemarin kita dapat nilai 100, kata Ipin. Wah iya benar teman-teman, tiba-tiba dapat 100 karena kolam renang Upin Ipin tuh dapat keberuntungan. Wah ya dapat 100 itu padahal ngasal ya. Nah kan berarti benar jumlah kita buktikan karena kolam renang kalian tuh beruntung. Tamat dan begitulah kisah kita hari ini teman-teman. Akhirnya Upin Ipin berenang dan sama kawan-kawannya teman-teman, karena ya kolam renangnya ajaib. Wah bisa gitu, aku juga ikutan dong kalau gitu biar dapat mobil kayak Esen. Oke teman-teman, begitu kisah kita kali ini. Kalau kalian suka video ini jangan lupa untuk subscribe, like, and comment ya teman-teman. Oke, bye-bye.